Tunjukkan. Polisi meringkus seorang tersangka pengedar narkoba berinisial JN di rumahnya di Jalan Muhammad Yamin, Indragiri Hilir Riau. Saat digerebek petugas, tersangka berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang berupa sabu-sabu ke bawah kolong rumahnya. Setelah menangkap tersangka, petugas selanjutnya menggeledah rumah dan pekarangan. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan 4 paket besar sabu-sabu siap edar. Sebelumnya, tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Kita dapatkan di TKP ketiga, itu lebih kurang 3 on yang ditanamnya di areal perkebunannya yang berada di Jalan Pelajar, Kecamatan 90. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Polsek kawasan Pelabuhan Tembilahan. Dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.